Iya, itu belum masuk diskon. Diskonnya dan besar nggak Kak Desi? Besar dong, apalagi sekarang lagi akhir tahun. Diskonnya itu puluhan juta mas. Berapa? Puluhan juta. Dan juga ada promo bunga 0% juga loh. Toko nyobain ya? Cobain dong. Ini mas saya bilang bukan sofa Kak. Apa itu? Kasur. Kita untuk angsuran itu mulai dari 3 jutaan aja auto approve. Halo bosku, salam kenal. Saya Desi dari Astrid Toyota Baningan. Hari ini saya mau mereview mobil keluarga terbaik di kelasnya, Toyota Veloz. Kak Desi. Ya, Mas Lutfi. Veloz ini ya? Yes, betul. Ada berapa tipe ini? Veloz ini ada tipe manual, kemudian ada tipe CVT, ada tipe Q, dan tipe Q CVT TSS. Okay. Yang ini yang tipe Q ini ya? Tipe Q, betul. Okay. Ini bisa muat untuk keluarga? Satu RT. Hah? Serius? Satu RT? Satu RT bisa, Mas. Kok tapi bisa? Gantian. Oh, gantian. Iya, iya, iya. Iya, kalau misalnya nggak mau gantian, belinya banyak kan, Mas. Oh, siap, gitu. Siap. Siap, Kak Desi. Mantep banget, Kak Desi, di joknya nih. Ya. Nah, kelebihan lainnya apa selain itu? Oke, kelebihannya untuk headlampnya itu sudah LED. Oke. Dan sudah dilengkapi juga dengan fog lamp. Dan untuk grillnya itu sudah tip suede grill yang lebih besar. Sehingga ini memberikan kesan sporty dan juga mewah. Oke, mewah ya. Pakai V ya. Kamera 360. Berarti kamera itu depan, belakang. Depan, belakang, samping, bahkan di atas juga bisa. Apakah ada kodamnya ya? Mungkin. Siapa tahu ada bajing loncat ya. Kita nggak tahu ya. Kalau bisa iseng-iseng mau cek di atas, boleh banget. Mantap. Nah, kalau untuk velgnya ring berapa ini? Untuk velgnya 16. Ring 16, kemudian two-tone color. Two-tone color, racing dia ya? Racing dong. Kemudian display-nya udah retractable. Retractable, electric mirror. Ada blind spot juga ya? Iya, betul. Ada apa lagi, Kak? Sudah ada talang air, dan juga sudah smart anti nih, Mas. Oke, terus apa lagi? Oke, selain itu juga sudah dilengkapi dengan roof rail. Oke, ya. Jadi ada talang air juga ya? Yes, pokoknya sudah lengkap secara eksterior. Kak Desi, kalau ya. Di belakang kelebihannya apa aja nih? Kalau di belakang itu sudah ada kamera mundur, ada sensor parkir, kemudian juga ada defogger, terus sakvin antena juga ada ya? Juga, sakvin antena betul, supaya untuk lebih aerodinamis ya. Oke, betul. Saya sukanya kamera mundur di sini. Ya. Tahu gak kenapa? Kenapa tuh? Maksudnya? Karena mundur, untuk mundur. Kalau di depan namanya? Maju. Maju. Kak Desi. Ya. Ini lengkap banget ya Veloz ya? Lengkap banget dong. Jadi kalau beli Veloz itu nggak perlu nambah-nambah lagi aksesoris? Nggak perlu, karena ini semua sudah. Udah lengkap banget ya? Iya. Nah kalau untuk harganya nih, kira-kira harga Veloz itu mulai dari berapa nih? Jadi untuk Veloz ini harganya itu dimulai dari angka 318 jutaan aja mas. Belum datang diskon? Iya, itu belum masuk diskon. Diskonnya dan besar nggak Kak Desi? Besar dong, apalagi sekarang lagi akhir tahun. Diskonnya itu bisa puluhan juta mas. Berapa? Puluhan juta. Oke, berarti nggak sampai 300 dong kalau dipotong diskon? Ya, itu pokoknya adalah. Iya dong. Kan 318. Iya betul. Kurangin puluhan juta. Bisa. Enggak sampai 300. Ya sampai 300 udah bisa memiliki mobil idaman ini. Yes. Mas. Oh my god. Wow. Kalau untuk DP-nya berarti bisa ringan banget nih. DP bisa ringan banget, kita bisa start dari 10% aja, Mas. Serius? Betul. Terus apa lagi promonya? Kita juga ada promo bunga 0% juga loh. Enggak pakai bunga? Iya, jadi kita tuh kayak beli mobil kredit tapi rasa cash. Bisa, sorry, kebalikan. Bener dong. Iya. Iya, bener dong Kak Desi. Gimana kan belinya ini nyicil kan? Betul. Kalau nyicil kan kredit. Betul. Tapi rasanya cash. Cash aja, tapi ini sudah ada free asuransinya. Oh gitu, udah bunga 0%. Iya kan 0%. Free asuransi juga? Bener-bener 0%. Ini real ya? Real. No real hoax. Banget. Ya. Bisa dibuktikan? Bisa dibuktikan. Hubunginnya kemana? Dibuktikannya nanti bisa telepon ke nomor di bawah ini. Oke, siap. Online-nya berapa jam Kak Desi? 24 jam lah buat bosku-bosku semua mas. Oke, 24 jam bosku ya. Dan selain itu juga Mas Lutfi, untuk Veloz ini juga kita ada benefit untuk after sales-nya loh.
Apa itu? Jadi kita tuh nggak cuma dimanjakan aja di awal, tapi setelah mobil ini sudah serah terima pun kita masih memanjakan customer nih mas. Dengan cara gimana tuh? Ya caranya itu adalah dengan kita memberikan free service dan jasa atau promo service lah ya. Okay. Selama 3 tahun atau 60 ribu kilometer mas. Oke, okay, berarti tinggal isi bensin aja. Bisa kayak gitu ya? Bisa dong. BTW belum ngomong angsuran nih. Kira-kira ada nggak sih angsuran yang ringan, murah, nggak ribet, auto approve ada nggak? Oh ada dong. Kita untuk angsuran itu mulai dari 3 jutaan aja auto approve. No reject-reject pasti kita bantu. Wih, mantap banget promonya ini. Bener-bener promo akhir tahun. Ya betul. Kalau si Tasya kan libur telah tiba. Kalau kita nggak, akhir tahun telah tiba. Hore, hore. Hore, hore. Iya gak sih? Siapkanlah DP-mu ya gak sih? Jadi siap-siap bosku ya. Okay. Kalau misalnya sudah suka banget sama mobil ini, siapin DP-nya ya mas ya. Oke, siap-siapin DP-nya aja bosku. Seperti lagunya Tasya. Iya betul. Kak Desi, kalau untuk cover area bisa di area mana aja nih? Kalau untuk area Jabodetabek kita bisa cover. Kalau misalnya di luar itu? Di luar itu bisa kita kondisikan. Kak Desi, aku mau dalamnya boleh gak sih? Boleh dong. Aku lihat katanya ada yang mood-mood apa namanya bisa diterbain itu? Long sofa mood. Kita lihat dalamnya ya. Yuk, yuk let's yuk. Go. Oke bosku, Kak Desi ini dia ya. Maksudnya Veloz tipe Q ini ya. Ini tuh yang tadi direbain namanya apa kak? Long sofa mo. Long sofa, nyobain ya. Cobain dong. Aduh. Ini mas saya bilang bukan sofa kak. Apa itu? Kasur. Kok kasur? Kenapa tuh mas? Buat tiduran ini enak kan? Enak juga kan? Enak banget buat tiduran. Tinggal tambahin bantal aja. Betul. Udah ya. Betul, dan ini juga multifungsi sih. Ini bisa olahraga kak. Apa tuh coba? Gini, gini. Oh, iya kan sih? Ini bagi saya perutnya one pack, ini bisa buat six pack di sini ya. Oh, berarti saya harus sering-sering di sini ya. Sebulan mungkin ada hasil ya, Mas. Iya. Bisa. Jadi enggak kan? Kalau nge-gym ke tempat gym ya. Cukup nah, di Veloz sambil sit up bosku ya. Biar six pack bosku. Amazing. Perlu dicoba juga tuh, Mas ya. Aku belum pernah coba soalnya gitu. Oh, nanti coba nih, harus coba nih bosku. Bosku juga harus coba nih. Iya nih dengan Veloz-nya. Kemudian di bagian kedua dia ada armrest juga ya. Yes. Armrestnya ini kan armrest kan ya. Kalau Kak Desi tuh suka gini apa suka gini? Kalau aku suka gini. Oh gini. Gini. Kenapa bisa gitu? Supaya dapat booking fee masuk. Oh, gitu. Tak kira betul. Gini. Nanti pasangan kita gini. Oh gitu. Kalau gini jualan mulu ya mas. Oh, iya. Iya. Kemudian di sini juga dia untuk joknya dia tuh bahannya perpaduan antara leather dan fabric dia ya. Yes, betul. Tapi dia udah mewah banget ya Mas ya. Lihat nih perpaduan warnanya okay, juga pas kan. Banget matching banget. Ya. Nah, di sini juga dia lega ya. Tinggi saya 170 cm kak ya. Headroom aman ya bosku ya. Aman tuh. Legroom aman juga. Aman ya. Kemudian perut aman perut. Gak nempel kan? Enggak lah, kan jauh nih. Ini jauh nih, aduh. Nomor saya sebesar apa sih bosku? Kemudian di bagian door trim dia soft touch juga dan ada cup holder juga. Nah bosku, ini juga AC double blower. Jadi kalau pas sit up itu keringetan. Ini ada AC-nya juga. Ada AC-nya. Nah kalau pas sit up boring, di sini ada RSE juga. Jadi pas sit up gini sambil nonton film. Nonton film ini. Baru kali ini ya emang. Jadi fun banget ya mas ya. Amazing banget ya Veloz ini pokoknya deh. Betul. Nah kak, kalau di bagian depan nih, kelebihannya apa aja nih? Kalau di bagian depan itu head unitnya itu sudah touchscreen. Oke. Okay. Ukurannya 9 inch, jadi maksudnya besar. Besar, enak lah ya untuk klub-klub NID-nya. Oke. Okay. Kemudian juga untuk AC-nya juga sudah digital. Terus kelebihannya lagi ini sudah wireless charger ya. Jadi nggak perlu nyolok-nyolok. Nggak perlu lagi nih, kita cari-cari kabel-kabel lagi, okay. Tinggal taruh aja. Kak, kalau aku mau test drive bisa nggak sini? Oh boleh dong. Tapi ke rumah. Ya? Ke rumah. Mau ke rumah, mau ke kantor, mau datang ke dealer, semuanya pasti kita bisa bantu. Kalau ke tempat nongkrong? Ke nongkrong bisa juga dong. Ke tempat mall?
Cloudball bisa. Pokoknya kita bisa menyelesaikan. Oke. Okay. Tergantung dan, bosku maunya okay. gimana. Tergantung bosku maunya gimana. Nah, tuh, dan kan? Itu bayar apa gratis? Gratis dong. Kalau bayar ya. Namanya nyewa. Iya bener. Bener Kak Desi. Ya kan? Kalau bayar namanya nyewa. Atau beli juga bisa. Iya betul. Nah dari tadi kan ngomongin gini SPK nih. Aku ya. Mau ngomong deh SPK-nya berapa ini. Betul nih aduh udah gatal ini tangan. Iya. Gini-gini mulu. Iya SPK-nya berapa nih? Oh, kalau untuk booking fee-nya 10 juta aja. Oke. Okay. Sudah bisa booking fee mobil idaman keluarga ini. Transfernya kemana? Transfernya ke sini ke PT. Ke PT Asdido Jaya Mobilindo. Oke. Okay. Bukan ke Kak Desi nih. Pengennya sih boleh juga kalau tapi nanti sih yang dipecat mas. Oh, jadi boleh nggak nih? Nggak boleh dong, harus oh, ke PT. Oh harus ke PT bosku. Dipecat nanti kalau ke sales ya. Bisa dipecat. Nah, berbahaya. Jadi aman ya Kak Desi ya kalau ke PT. Betul. Jadi bosku nggak usah khawatir. Betul. Aman. Terpercaya. Jadi, terpercaya. Kecuali ya. Nih mobil udah nyampe rumah, ya nggak sih? Ya. Terima kasih Kak Desi, mobil udah nyampe rumah dengan selamat. Hmm? Mengkilap nginclongnya sih. Ya. Ini sedikit buat beli cilok. Oh gitu. Buat beli batagor. Gak apa kan? Gak apa-apa buat dong. Buat beli telur gulung. Buat beli apa lagi gak? Boleh banget mas. Boleh kan? Iya. Nah itu baru boleh. Alhamdulillah. Nah, itu baru boleh. Tapi kalau segala macam bentuk apapun terkasi mobilnya harus ke nama PT. Yes betul. Oke Kak Desi. Ya. Aku tuh mau review lagi dong mobil yang rekomendasi dari Kak Desi. Mm-hmm. Selain Veloz ada mobil apa aja di sini? Untuk keluarga. Mm-hmm. Untuk keluarga itu kita ada Innova Diesel, mm-hmm. ada Innova Zenik, ada mm-hmm. Toyota Rush juga. Mm-hmm. Gitu. Diesel masih ada? Diesel masih ada. Reborn? Reborn masih ada. Iya. Promonya apa tuh? Angsurannya berapa angsuran? Untuk oke, aku, kalau untuk angsuran itu bisa di 4 jutaan aja sih. Untuk Innova Reborn? Yes, betul. Ya udah habis ini kita langsung sono ya. Ya boleh, boleh. Pokoknya the one and only inget Toyota, ingetnya ke Kak Desi. Di Toyota. Astrid Toyota Bandengan dong. Oke, terima kasih bosku udah nonton. Jangan lupa komen share ya. Share ke teman, saudara, tetangga, RT, RW, lurah, siapa lagi? Betul. Siapa lagi? Misalnya siapa lagi nih kira-kira? Apa? Biar beli. Oh, biar beli. Ngeser ke siapa? Kan udah tadi ngeser ke tetangga, RT, RW, okay. lurah. Siapa lagi? Share di semua grup-grup yang bosku punya. Yuk, kita cek ya. Oke, okay, bosku. Terima kasih bosku udah nonton. Jangan lupa subscribe ya untuk mendukung kita. Mereview mobil yang dari seluruh. Ya, kita ya. Bye-bye. Bye-bye, bosku.